Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku, channel Kiki Trisnawati. Ya teman-teman, ini udah awal bulan Maret ya, walaupun sebenarnya udah nggak awal-awal banget ya teman-teman. Nah ini tuh waktunya aku membuat budgeting untuk bulan Maret, budgeting untuk keluarga aku. Kalau teman-teman di sini udah bikin budgeting untuk bulan Maret belum? Kalau belum, yuk bikin dari sekarang, mumpung ini masih di awal-awal bulan. Kenapa harus budgeting? Jawabannya biar keuangan kita nggak berantakan ya, walaupun nanti ujung-ujungnya misalnya ada yang meleset-meleset dikit, tapi nggak banyak-banyak teman-teman. Karena jujur dulu sebelum aku melakukan budgeting, bener-bener keuangan tuh setiap bulannya tuh kayaknya kok gaji segini tuh kok kayaknya kurang terus gitu loh teman-teman ya, karena ternyata kita nggak ngatur keuangan kita. Nah budgeting ini menurut aku adalah salah satu cara kita untuk mempos-poskan uang yang memang sudah Allah berikan kepada kita, rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Ya ini aku langsung menuliskan income keluarga kami untuk bulan ini. Nah yang pertama itu income dari suami, itu alhamdulillah bulan ini kami mendapatkan 8.143.000. yang kedua itu ada penghasilan sampingan. Untuk penghasilan sampingan bulan ini alhamdulillah kita mendapatkan 610.500. jadi total pendapatan kami untuk bulan ini adalah 8.753.500. Setelah aku menuliskan pos income, selanjutnya aku akan menuliskan pos pengeluaran. Nah di pos pengeluaran yang pertama itu aku akan menuliskan giving. Di giving ini aku ada memberi kepada orang tua, adik, dan mengeluarkan zakat. Total dari giving untuk bulan ini alhamdulillah kami mengeluarkan 885.000. Seperti biasa untuk rinciannya kami tidak menuliskan di sini, jadi aku akan tuliskan totalnya aja ya. Pos selanjutnya itu aku akan menuliskan saving atau tabungan. Nah di tabungan ini seperti biasa ada tabungan pendidikan. Untuk tabungan pendidikan aku mengeluarkan 750.000. Untuk dana darurat atau tabungan dana darurat itu aku mengeluarkan 149.000. Untuk tabungan keluarga bulan ini aku mengeluarkan 250.000, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah selanjutnya untuk tabungan hari tua alhamdulillah bulan ini kami bisa menyisihkan 298.000. Sehingga total saving atau total tabungan untuk bulan Maret adalah 1.447.000. Jadi memang ya teman-teman, kalau untuk budgeting aku itu pasti pos yang pertama itu aku akan menuliskan pos giving, selanjutnya saving, terus sinking fund, baru yang terakhir itu untuk pos living. Kenapa? Karena aku harus mengutamakan kewajiban aku terutama untuk giving, dan selanjutnya aku harus mengutamakan tabungan-tabungan aku dulu sebelum aku mengeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari aku. Tapi untuk mengeluarkan saving dan sinking fund itu tidak, kemudian aku tidak ada perhitungan di budgeting untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Tetap aku perhitungkan terlebih dahulu. Ya selanjutnya untuk pos sinking fund untuk bulan ini aku ada bayar hutang 500.000, untuk pajak kendaraan ada 300.000, servis kendaraan 250.000, untuk THR alhamdulillah bulan ini bisa menyisihkan 212.000, dan untuk sinking fund kurban bulan ini kami bisa menyisihkan 100.500 rupiah. Jadi total untuk sinking fund bulan ini adalah 1.362.500 rupiah. Selanjutnya pose yang terakhir adalah pose living. Nah, di pose living ini di sini aku akan sekalian bikin tabel untuk evaluasi di akhir bulan nanti ya. Jadi nanti ketika aku evaluasi, aku nggak perlu bikin tabel lagi, jadi lebih mempersingkat gitu loh teman-teman. Untuk di pos living, ini aku ada beberapa pengeluaran, ini langsung aku sebutin aja ya nominalnya. Yang pertama itu ada kontrakan, untuk kontrakan kami mengeluarkan 2 juta rupiah. Yang kedua ada kebutuhan untuk listrik, nah kebutuhan untuk listrik itu kami mengeluarkan 500.000 rupiah. Yang ketiga ada kebutuhan untuk air kami mengeluarkan 80.000. Untuk wifi kami mengeluarkan 265.000, ini lebih murah ya dibandingkan yang bulan-bulan sebelumnya, karena ini kami pindah rumah dan ini kita ganti paket jadi lebih murah, alhamdulillah. Nah selanjutnya untuk kebutuhan lingkungan, di lingkungan ini sebenarnya harusnya sih lebih murah ya, karena rumah yang kami sewa ini lebih kecil, tapi kami masih menganggarkan sama dengan rumah yang sebelumnya yaitu 135.000. Selanjutnya untuk kebutuhan gas kami menganggarkan 100.000, untuk galon aku anggarkan 254.000, untuk susu anak aku anggarkan 70.000. Selanjutnya untuk uang saku suami itu aku anggarkan 200.000, untuk belanja bulanan aku anggarkan 250.000, untuk belanja mingguan aku anggarkan 600.000, untuk bensin motor 50.000, bensin mobil 250.000. Selanjutnya untuk anggaran uang jajan itu aku ada peningkatan. Sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya itu cuma 150.000 untuk sekeluarga kami, tapi untuk bulan ini kami tambahkan 150.000 lagi karena anak kami itu ada ngaji dan ada les baca gitu, jadinya ya aku tambahin 150.000 jadi 150.000 khusus untuk dia. Jadi ya total untuk uang jajan kami itu ada 300.000. Dan total untuk kebutuhan living bulan ini adalah 5.059.000. Nah, di sini adalah total pengeluaran yang paling besar untuk keluarga kami. Nah, di video ini aku lagi bikin rekapan total rencana anggaran keluarga kami untuk bulan ini. Udah cocok belum nih sama income yang tadi kami dapatkan? Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, aku akan memasukkan uang ke dalam dompet pintar. Seperti biasa uangnya udah aku tukerin ya teman-teman. Nah ini aku langsung aja masukin untuk kebutuhan living. Yang pertama itu di sini ada uang lingkungan. Nah, kalau di dompet pintar itu teman-teman lihat ya, tadinya ada uang gitu karena ya bulan kemarin uangnya belum diambil. Jadi bulan ini aku gabungin aja. Nah, ini selanjutnya aku memasukkan untuk belanja mingguan. Karena di dalam bulan ini ada 4 minggu, makanya 600.000 kami bagi 4, jadi seminggunya itu belanja mingguannya 150.000. Nah selanjutnya itu untuk galon, karena totalnya tadi 254.000 kami bagi nih di minggu pertama dan minggu ketiga itu belanja galonnya 67.000, untuk di minggu kedua dan minggu keempat itu ada 60.000. Pokoknya menurut aku untuk part memasukkan uang ke dalam dompet pintar itu happy gitu ya teman-teman. Teman-teman ngerasa gitu nggak sih? Karena ya kita ngelihat uang secara fisik, terus juga uangnya itu kita masukin ke dalam pos-pos yang memang sudah kita anggarkan, dan di sini tuh besar harapan kita agar nanti ketika kita evaluasi budgeting di akhir bulan itu tuh uangnya tuh di pos-pos ini tuh masih ada sisa gitu loh teman-teman, karena happy banget gitu ketika kita tahu di akhir bulan ketika kita evaluasi budgeting kita masih ada uang yang tersisa. Itu alhamdulillah banget ya teman-teman, itu bisa kita alokasikan untuk tabungan, untuk sinking fund, itu jadi apa ya, jadi gregetnya itu kerasa gitu ya teman-teman. Memasukkan uang ke dalam dompet pintar untuk kebutuhan living udah selesai. Nah, sekarang waktunya aku memasukkan uang untuk pos-pos sinking fund dan pos-pos tabungan aku. Nah, ini yang pertama, aku mengambil uang 750.000 untuk tabungan pendidikan anak aku. Jadi seperti biasa, uangnya itu nggak akan aku masukin celengan, jadi biar anaknya sendiri yang masukin. Nah, ini selanjutnya aku masukin uang dana darurat ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, ketika aku evaluasi bulan kemarin, dana darurat aku bener-bener habis karena bulan kemarin kami sekeluarga kena COVID, jadi ya bener-bener habis dana daruratnya. Tapi nggak apa-apa, bulan ini kita mulai dari nol lagi. Makanya kenapa tadi ketika aku isi tabungan dana darurat itu wadahnya kosong ya teman-teman. Ya, tadi juga aku udah ngisi untuk bayar utang dan sekarang aku lagi isi untuk THR. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ngelihat di binder ini kok kosong gitu ya, itu artinya beberapa uangnya itu aku udah ambil dan aku masukin ke rekening atau aku setorin langsung, karena aku nggak akan naruh uang secara cash itu banyak-banyak. Jadi uang di binder ini tuh maksimal itu 1 juta. Jadi ketika udah di atas 1 juta, uangnya itu aku ambil dan aku masukin ke rekening, jadi biar aman ya teman-teman. Terus kalau akhirnya uangnya masuk ke rekening, kenapa harus dimasukin ke binder gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Karena jujur, dulu awal-awal memang semua tabungan dan semua sinking fund itu aku masukin ke rekening semua dari awal. Tetapi aku mulai di awal tahun kemarin, aku mulai coba masukin ke dalam binder ini, tapi ada batasan maksimal 1 juta. Nah, kenapa? Karena aku masukin ke sini itu biar aku itu semangat gitu ya teman-teman, semangat menabung, semangat ngisi sinking fund. Karena kalau ngelihat uang secara fisik kayak gini aku tuh jadi tambah semangat gitu ya teman-teman. Nggak tahu, karena mungkin tipe aku itu tipe orang yang harus ngelihat secara fisik gitu ya teman-teman. Kalau uangnya itu dalam bentuk elektronik, dalam bentuk apa ya, dalam bentuk digital, itu aku tuh jadi apa ya, gampang ngeluarinnya. Terus juga mungkin aku juga susah untuk ngontrolnya, makanya uangnya ini aku masukin ke binder, tapi dengan catatan itu ada batas maksimumnya. Ya, alhamdulillah ini aku udah selesai membuat budgeting untuk bulan Maret sekaligus memasukkan uang ke dalam pos-posnya. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang mau request next video aku mau bikin apa, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung DM aku di Instagram aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.